Kembali sindir Hotman Paris Farhad Abbas malah dikasihani oleh netizen gara-gara hal ini. Farhad Abbas, pengacara sensasional, terlihat kembali menyindir Hotman Paris Hutapea melalui postingan status di Instastory-nya. Namun, melihat unggahan tersebut, Netter justru merasa kasihan kepada Farhad. Sosoknya akhir-akhir ini semakin sering menjadi sorotan publik, apalagi setelah dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya soal kasus dugaan yang menyeret nama Hotman Paris Hutapea. Tak hanya itu, Farhad juga terlihat sering menulis sindiran pada postingan di Instagram. Seperti halnya yang ia lakukan kali ini, pria yang berprofesi sebagai pengacara sekaligus penyanyi ini kembali menuliskan sindiran untuk Hotman. Berani taruhan gak kalau terbukti akun IG-nya pernah upload asusila? Film Wikwik jadi kunyuk? Tulis Farhad Abbas di Instastory-nya. Dulu si kopi wek-wek ini masalah ikan asin aja dia besar-besarin. Kini ulah ikan wek-wek gantian lagi ya. Gue bantu besarinnya. Dan nonton asusila apalagi men. Heboh, sambungnya lagi di Instastory-nya yang lain. Sayembara siapa yang bisa menemukan HP-nya? HP-nya akan dapat HP juga. Tulis Farhad pada foto postingan di Instastory-nya. Kalau pembohongnya mau jujur dan ngaku HP-nya, HP-nya nggak hilang, alias cuma bohong-bohongan aja karena takut masuk bui. Maka kami pikirkan untuk memaafkan dan melupakannya. Kembali, sindir Hotman Paris Farhad Abbas malah dikasihani netizen gara-gara hal ini. Berbagai tulisan status di Instagram story Farhad tersebut lantas dibagikan ulang oleh akun gosip di Instagram. Lantas Netter pun memberikan berbagai respon di kolom komentar. Rupanya banyak dari mereka justru menertawakan ulah yang dilakukan Farhad tersebut. Pasalnya Netter merasa bahwa Hotman tidak pernah menggubris soal sindiran yang ditulis oleh Farhad tersebut. Ya udah sih, udah dilaporin kan si bang kopinya? Udah, ikutin aja penyidikannya. Gak usah berkuar-kuar di sosmed dulu. Slow aja sih. Toh kalau omongan lu bener nanti dibuktikan sama Pak Pol. Gak usah nyari pembelaan kemana-mana lah. Gigi tau enggak? Tulis uhas. Doi sibuk nyerang sedangkan Bang Hot lagi berleha-leha di semua acara. Ujar Mrs. Eh, kasihan ya si Farhad ini ngoceh mulu tapi nggak ada yang peduli. Komentar akun B.